Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 12 Februari 2024 kita melaksanakan pemilu ketua OSIS untuk periode 2024-2025. Dan untuk hari ini berlokasi di aula yang dimana dimulai dari jam 7, jam 8 sehingga sekarang jam 10 dan masih berlanjut. Kita lihat dari sini ada meja registrasi yang dimana para siswa melakukan registrasi dengan tanda tangan untuk memastikan absensi mereka. Lanjut. Setelah itu para siswa akan dikasih kertas suara untuk melakukan pemilihan. Ini kita sebagai contoh. Dan kita menuju ke salah satu TPS untuk melakukan pencoblosan. Dan jika sudah, lanjut ke tempat kotak suara. Para siswa akan memasukkan kotak suaranya ke sini nantinya. Setelah itu, jika sudah memasukkan kotak suara, maka para siswa akan melakukan pencapan jari. Lagi deh. Boleh diklik. Ya, terima kasih. Dah. Makasih. Ya. Setelah itu, para siswa diperbolehkan untuk langsung menuju kelas masing-masing untuk melanjutkan KBM. Jadi itulah proses pencoblosan dari mulai registrasi, pemilihan pemberian surat, melakukan pencoblosan lalu selesai dan nanti akan melakukan penghitungan suara di waktu zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 12 Februari 2024 hari Senin telah selesai pemungutan suara ketua OSIS untuk periode 2024-2025. Dan berdasarkan hasil suara telah ditentukan bahwa dimenangkan oleh Ananda Nadira Farah Nuraisyah kelas 8B untuk menjadi the next ketua OSIS periode 2024-2025. Mari kita lihat di sebelah sini dari hasil pemungutan suara dan kita akan menuju kepada ketua OSIS kita yang baru. Dan Nadira memenangkan dengan suara 234 suara. Tepuk tangan dong. Oke. Selanjutnya bagaimana Nadira pesan dan kesan dan harapan untuk OSIS berikutnya? Silahkan. Ya, terima kasih Kak Azam. Sebelum itu tentunya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Guru, karyawan, serta teman-teman yang telah mendukung saya untuk menjadi Ketua OSIS SMP Dr. Jinzian. Nah, selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim SES saya karena telah membantu saya dalam masa kampanye untuk saya menjadi calon Ketua OSIS SMP Dr. Jinzian. Nah, untuk itu dan harapan saya ke depannya agar OSIS SMP Dr. Jinzian lebih kreatif lagi, lebih maju dan juga lebih visioner dan aktif lagi ke depannya. Terima kasih dan juga semoga saya dapat mengemban amanah lebih baik lagi dan juga membentuk kerjasama tim yang baik. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Nadira dan terima kasih juga untuk semua siswa, karyawan, guru dan seluruh keluarga besar SMP Dr. Binziat yang telah menyukseskan acara pemungutan suara pada kali ini. Dan kami dari OSIS periode 2023-2024 mengucapkan terima kasih dan see you di next event, tapi bukan bersama kita, bersama Nadira sebagai the next ketua OSIS. Ya, sekian tadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.